dipertemukan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung Bapak Presiden, hadir Wakil Presiden dan beberapa Pak Mengko dan Menteri, termasuk beberapa asosiasi yang berkait dengan pertanian dan pupuk. Pupuk Indonesia juga ada di dalamnya. Dan hari ini Bapak Presiden memberi arahan bahwa kebutuhan Indonesia terhadap pangan yang terjamin dan berkualitas menjadi prioritas dari seluruh aktivitas pembangunan dan ketahanan negara. Oleh karena itu, masalah pupuk adalah masalah yang sangat substansi untuk ketersediaan pangan, khususnya pangan-pangan strategis yang ada. Dan oleh karena itu, pupuk itu yang pertama adalah kesuburan tanah, dan pupuk itu sekaligus adalah pengisian dari buah dan tentu hasil. Oleh karena itu, Kebijakan pupuk harus ditata lebih efektif, lebih maksimal, dengan tentu menggunakan berbagai instrumen-instrumen yang lebih terbarukan, tidak hanya dengan cara-cara yang kemarin. Bapak Presiden kemudian memberi kesimpulan dari sebuah rapat yang kurang lebih satu jam itu bahwa pupuk organik dibutuhkan yang selama ini setelah ada penyusian dari uh, PP uh, 10 atau Permentan uh, 10 yang lalu dari enam jenis pupuk tinggal dua jenis pupuk yaitu urea dan NPK pupuk organik dari bahan-bahan yang ada di sekitar alam yang ada itu tidak dimasukkan lagi sesuai dengan rekomendasi dari kebijakan-kebijakan yang ditempuh dalam sebuah proses yang panjang. Oleh karena itu Bapak Presiden hari ini menegaskan bahwa pupuk organik harus masuk kembali Dan e, Menteri Pertanian segera harus merubah PP nomor 10 itu setelah sebuah proses-proses yang harus dilakukan secara cepat Dan insyaallah tadi ada dua Pupuk organik secara tersentral Artinya semua produsen-produsen pupuk yang ada dalam masyarakat dalam bentuk UMKM dan lain-lain harus dihidupkan kembali karena mulai Januari kemarin berdasarkan Permentan dan keputusan Panja dan lain-lain sebagainya itu kita sudah berhentikan untuk menjamin uh, kuantitas pupuk yang harus ada karena harga pupuk di dunia memang lagi naik dan bersoal nah tetapi Bapak Presiden tadi memutuskan sebuah keberpihakan bahwa pupuk organik mereka produsen pupuk tetap harus diakomodir. Itu satu. Yang kedua, saya diperintahkan atau Menteri Pertanian diperintahkan untuk membuat percontohan-percontohan untuk uh, komunitas atau asosiasi-asosiasi dengan jumlah yang uh, cukup uh, ter- uh, termapping, ter teropmet yang benar mulai dari katakanlah membangun benset dan cara prim akademik atau pelatihan-pelatihan, yang kedua agenda aksi dengan menggunakan berbagai pendekatan-pendekatan uh, dari resort-resort yang tersedia di alam yang ada di sekitar wilayah tertentu, sehingga pupuk itu harus bisa diciptakan sendiri oleh masyarakat, yang kedua melahirkan budidaya-budidaya pertanian. Dan itu akan terjadi di seribu, seribu per provinsi, 1000 hektar per provinsi berarti ada 34 provinsi yang akan kita cobakan dan bekerja di sama dengan asosiasi. Dalam waktu yang sangat singkat, saya akan melakukan komunikasi dengan berbagai asosiasi dan pemerhati pertanian, para pakar pertanian untuk merumuskan ini. Bagaimana pupuk organik menjadi penting. Dan salah satu penekanan Bapak Presiden terhadap pupuk organik itu adalah dari hasil uh, berbagai research yang ada bahwa sebagian atau dua persen dari 7 juta hektar tanah kita sudah mengalami degradasi kualitas, terutama di Jawa ini. Oleh karena itu, untuk menyuburkan kembali, salah satunya melalui pupuk organik yang kita mau atau tidak harus bisa lakukan sama dengan negara-negara yang terus menjaga soil timbal dari lahan pertanian yang ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, terima kasih, makasih ya, bos. <tik>